Saudara, tim rescue pemadam kebakaran Kabupaten Lebak memindahkan sarang tawon berukuran besar yang berada di atap salah satu masjid yang akan mengadakan sholat tarawih. Inilah suasana saat petugas berusaha memindahkan sarang tawon yang berada di atap salah satu masjid yang berlokasi di Kampung Umbulan, Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Dengan menggunakan tangga, sejumlah petugas terlihat menaiki atap masjid. Salah satu petugas dengan menggunakan baju pengaman mendekati sarang tawon dan kemudian menyemprotkan cairan racun. Setelah menunggu beberapa menit, petugas menutup sarang tawon dengan sebuah karung tawon dan kemudian memotong dan memindahkannya. Saat ini warga sudah bisa melaksanakan sholat tarawih. Di Kampung Umbulan, Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, terhalang atau terganggu oleh keberadaan sarang tawon di atap masjid. Kita evakuasi menggunakan insektisida, tentunya racun serangga ya, supaya kita bisa melumpuhkan tawon tersebut. Dievakuasi saat ini sarang tawon diamankan di Mako Damkar Kabupaten Lebak.